Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sobat mancing dimanapun berada. Seperti biasa kali ini saya akan berbagi racikan umpan ikan mas lagi ya sobat. Yuk tonton dan simak videonya jangan skip agar tidak gagal paham dalam cara meraciknya ya sobat. Tuban yang pertama kita punya eceran deho ini 50 gram. Ini saya beli 5.000 rupiah ya sobat ya. Insya Allah umpan ini untuk mancing siang ataupun mancing malam. Nah ya sobat ya. Ini dehonya 50 gram ya sobat ya. Umpan ini tanpa esen, tanpa kroto ya. Kali ini saya akan main pakai kecil-kecilan. Tiket 60k ikan 1 kilo ya. Mudah-mudahan ikannya makanin ya. Umpan ini murnian ya. Insya Allah ikan sekilo 3 ke atas makan ya. Umpannya sangat simpel ya sobat ya. Selanjutnya kita punya biskuit klik keker ya sobat ya. Ini harganya seribuan, kalau yang gopean mungkin bisa 2 bungkus ya. Kita gunakan semua. Ini kemasan baru jadi bungkusnya gede ya sobat. Ini harganya murah cuma 1.000 rupiah. Bantu channel ini agar berkembang dengan cara like, komen dan juga subscribe ya sobat ya. Yang sudah subscribe, yang sudah like, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sedikit saja. Usahakan setiap pengadukan umpan merata ya sobat ya. Biar ikannya juga makannya enak. Untuk bahan selanjutnya kita punya umpan bondon ya. Kita punya umpan bondon ini sisa kemarin setengah bungkus saja sobat ya. Kita gunakan semua. Apabila sobat punya esen silahkan gunakan esen sesuai dosisnya saja. Yang mau menggunakan kroto, kalau menggunakan kroto ini lebih bagus lagi ya. Ini sehubungan di tempat saya lagi pada kosong di toko-toko umpannya, jadi saya berani berani aja tanpa kroto ya. Banyak sederhana sobat, simple.
Untuk yang terakhir kita punya perangsang ikan D13 ya. Ini sisa kemarin. Kita gunakan kurang lebihnya 1 sendok makan saja. Ini kurang lebihnya 1 sendok makan saja ya sobat ya, kita gunakan. Oke sobat, media sudah siap digunakan. Yuk kita langsung berangkat ke pemancingan saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.